Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Roda Kali Oto. Kali ini Roda Kali Oto ada unit fresh, keren. Basicnya Kaiser Ruby 250cc, Odif custom bobber guys. Oke, ikuti terus video ini sampai selesai. Nanti saya akan menjabarkan lebih detailnya, brother ya. Sekarang saya akan jelaskan lebih detail, brother. Jadi basic motor ini Kaiser Ruby V-Twin 250cc tahun 2012, sudah custom bobber, keren banget, black on black temanya ya, bobber black on black. Dimulai dari headlampnya itu sudah diganti dengan Daymaker LED. Terus apa namanya, penempatan lampu sen juga custom, jadi nempel di sini nih, di headlampnya rapi seperti itu. Terus di bagian stang, sorry, di pemasok dulu, pemasoknya juga custom seperti itu, jadi kesannya padat ya dari depannya. Terus untuk stang custom juga, dia model seperti hampir fat bar, cuman agak melengkung sedikit nih. Ya, seperti inilah sudutnya ya. Jadi lebih lebar dari standarnya dan lebih hampir lurus gitu. Untuk holdernya masih menggunakan bawahnya original. Terus ini nih hand gripnya, brother. Hand gripnya sudah aftermarket. Model Kuryakin, mantep. Pegangannya mantep nih. Empuk. Seperti itu handle-nya. Terus untuk spion juga sudah diganti aftermarket ya, pakai aksesorisnya Harley Davidson. Kita mundur lagi ke belakang, sedikit ke belakang, di bagian tangki sudah di custom ya, sedikit perubahan ada. Jadi sebelah sini untuk tempat isi bensinnya di sini, kalau ini variasi ya, jadi mirip HD kan ada dua tuh itunya. Terus ini ada cover di tankinya, cover speedometer. Speedometer juga sudah diubah ke digital, brother. Dan ditambahkan RPM, karena standar Ruby dia nggak ada RPM-nya. Kalau ini sudah diinstalasi RPM seperti itu. Kita bahas sebelah sudut kanan dulu ya, brother ya. Seperti inilah ya. Mundur ke tangki, jok custom juga, 2-in-1 ya. Kalau standarnya dia pisah, kalau ini sudah 2-in-1, jadi lebih rapi, bobber sekali. Bodi belakang custom juga. Oh ya, tadi di depan ya, spakbor juga custom. Banyak plat nih juga custom plat. Dia lebar, aslinya lebih lebar, brother. Nah, jadi di motor ini menggunakan ban lebar ya 180. Armnya custom juga. Gede ya modelnya seperti itu armnya. Karena kalau standarnya Ruby armnya dia maksimal di 150 ya bannya. Kalau ini sudah di custom dia menggunakan ban Shinko, mantap. Ukuran 180. 180 Shinko. Tahu sendirilah ya harga bannya. Jadi besar ini, ukuran 180. Bodi
belakang full custom, termasuk pegangannya, pegangan joknya custom, semua custom aja. Untuk shocknya dikasih cover ya, jadi kelihatan lebih padat lagi. Untuk jadi di motor ini, motor ganteng ini juga bisa buat boncengan buat dia. Tuh. Jadi buat full stepnya custom juga. Custom. Seperti itu. Terus penampakan sebelah kanan ada lah ini di bagian engine. Engine-nya kelihatan padat sekali, wadah. Dia sudah ada cover engine. Modelnya seperti mirip HD ya. Itu ada batang seperti pas pushrodnya HD. Tuh, jadi kelihatan lebih padat lagi mesinnya. Terus untuk knalpotnya, nah ini knalpotnya garang. Knalpotnya model seperti itu, free flow. Keren banget. Nanti saya akan tunjukkan suaranya juga. Mantap ya. Ban depannya pun sama, brother. Ban depannya dia menggunakan Shinko juga. Shinko dan lebar juga ini, brother. Tuh. Ukuran 130 dia. Ukuran 130. Depan belakang semua velg jari-jari ya. Jadi lebih klasik lagi. Saatnya kita beralih ke bagian kiri. Nah, tidak jauh beda dari sebelah kanan ya. Jadi sebelah kiri untuk cover engine yang terlihat berbeda ya. Cover engine-nya seperti itu. Jadi memang ini konsepnya niru ke HD ya. Seperti itu. Jadi memang sekilas motor ini mirip, dimensinya mirip sama HD, brother ya. Penampakan sebelah kirinya, penempatan plat belakang di samping kiri beserta lampunya, brother, stop lampnya tuh. Stop lampnya di situ. Keren lah motor ini lah ya. Oke, langsung aja saya tunjukkan suaranya, brother. Ada suara mobil tadi lewat. Tuh, RPM-nya jalan. Suara knalpotnya enak, mesinnya juga sehat. Jadi ketukannya bisa seperti tapak kuda banget, ketuk gitu. Jadi bisa pincang khas Petwin ya. Ganteng banget. RPM-nya jalan, anteng, tidak naik turun. Anginnya kencang banget, brother. Semoga kedengeran jelas nih suaranya ya. Oke, brother, sekian aja review singkatnya mengenai motor ini dan informasi tambahan. Jadi motor ini dijual, brother, bagi yang berminat langsung aja WhatsApp ya. Nomornya saya cantumkan di kolom deskripsi, brother ya. Oke, brother, langsung aja saya tutup. Bagi kalian yang beragama muslim, untuk selalu sholat 5 waktu dan bersedekah kepada orang-orang sekitar kalian yang membutuhkan terlebih dahulu ya, brother ya. Oke, thank you for watching. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share, brother ya. Thank you.